salah satu adegan paling menyedihkan yang hampir membuat mata gue mengeluarkan tetesan air mata ya kan gitu. Mungkin lu pada bakal nganggap gue cengeng atau apa, tapi nggak masalah kalau itu menyangkut ini anime. Gue kembali teringat dengan ini anime, sebuah postingan yang gue dapatkan yang di-share oleh Davunda, itu membuat caption, halah, cuman anime doang, animenya. Bagi yang gak tahu judulnya, ini adalah anime Wrath of Gervailes, atau bahasa Jepangnya Hotaru no Naka. Cari aja, Hotaru no Naka. Anime tentang apa bang? Animenya tuh tentang seorang kakak beradik yang melarikan diri dari serangan pemboman Amerika pada zaman Perang Dunia Kedua. Pokoknya anime ini super sedih, super bagus, dan super relate dengan zamannya. Lu gak usah mengharap anime ini bakal tersenyum, bahagia, endingnya luar biasa, dan lain-lain. Ini benar-benar relate dan kenyataannya. Lu akan tambah sedih ketika menyadari bagaimana cerita ini akan berakhir seperti itu kan. Dan gua yakin lu yang punya hati harus menangis gitu. Karena ini relate dengan kenyataan sebenarnya tentang bagaimana perang dunia dan bagaimana tentang anak-anak bertahan hidup ketika orang tua mereka menjadi korban dari keganasan perang. Sebenarnya anime ini tuh lebih mengajarkan kita untuk jangan mudah terpancing untuk perang gitu. Korban itu pasti orang susah gitu kan. Orang-orang kaya mah tinggal nyari tempat aman, pergi ke tempat yang jauh dan lain-lain. Tapi kalau orang susah pasti jadi korban kebiadaban perang gitu kan. Jadi stop, kalian itu sok-sokan pengen perang lah, jadi anak FF ingin perang dan lain-lain. Kalian tuh cuman buang-buang nyawa. Anime ini mengajarkan gue banyak hal, dan karena apa yang mereka ajarkan, gue mengeluarkan air mata, menguraikan air mata gue. Kenapa? Pria sejati pun pasti akan melakukan air mata untuk sebuah kepahitan dan kesedihan kehidupan dan kenyataan di dunia yang dijamin sebuah kefanaan tanpa keadilan yang nyata ini gitu kan. Dan gue merekomendasikan lu pada untuk nonton nih anime berjudul Hotaru no Naka. Anime buatan studio Ghibli, rilis tahun 80-an. Lu pasti bakal bilang, aduh 80-an, aduh Ghibli bang, grafik. Bro, nonton aja dulu. Habis nonton, baru lu komentar. Lu gak usah komentar masalah grafik, masalah, alah gak ada waifunya bang, lain-lain. Gua hanya bilang, selama lu punya hati, tonton. Itu sekian dari gue, I'm CRY and see you next time. Sedih juga sih kalau gue inget-inget lagi nih anime.